Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan keruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Kahfi ayat 108 sampai ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang surga Firdaus di dalam surah Al-Kahfi ayat 108. Innallazina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, tempat tinggal mereka adalah surga Firdaus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan, di manakah tempat orang yang beriman dan beramal soleh nanti ketika sudah berbangkit? Maka jawaban yang pertama adalah surga Firdaus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka di dalam surga Firdaus? Apakah mereka betah di dalamnya atau tidak? Dijawab oleh ayat yang 108. Khalidina fiha. Mereka di dalam surga Firdaus itu kekal selama-lamanya. La yabaguna anha hiwala. Bagaimana keadaan mereka? Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Artinya mereka di dalam surga Firdaus itu, Bapak Ibu, betah. Kalau kita berangkat, saya dulu rumah saya di Simpang 3. Simpang 3 Bukit Raya. Saya betah di Bukit Raya. Kenapa saya betah di Bukit Raya? Yang pertama, perumahan saya tak banjir. Yang kedua, orang di sana ramah-ramah. Kemudian kita merasa cocok di lingkungan itu. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang ketika menduduki surga Firdaus. Bapak Ibu, kalau perumahan kita banjir, kita kena maling, kita merasa tidak nyaman, tentulah kita tidak betah di dalamnya. Tapi hal yang demikian tidak dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di dalam surga Firdaus. Kemudian ayat yang 109 ini berbicara tentang bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kullau kanal bahru midadal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kul, katakan ya Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan sebelum habis menulis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menulis kalimat-kalimat Allah maupun rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang sudah kita makan, yang sedang kita makan, maka lautan yang menjadi tinta tadi untuk menulis nikmat yang sudah kita makan, lautan itu akan kering. Walaupun Allah tambah satu lautan lagi, maka lautan itu juga akan kering. Kita juga belum bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Bahwa banyak orang-orang Quraisy yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tukang sihir, bukan manusia biasa. Bahkan dia disebut sebagai orang yang memperolok-olok kaum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi, "Qul, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Kalau mereka lapar, Nabi lapar. Kalau mereka bisa sedih, Nabi juga bisa sedih. Kalau mereka bisa tersakiti, Nabi juga bisa tersakiti, merasa sakit hati. Aku ini hanya seorang manusia yang seperti kamu. Cuman bedanya, Bapak Ibu, kata Allah, yang diwahyukan kepadaku, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beda kita dengan Nabi. Bahwa sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang esa, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang esa.
Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang ke-110 ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita, dan ada dua yang pokok. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, maka amalannya dua, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah dia beramal soleh. Yang kedua, jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka natijah daripada ayat ini ada 6. Yang pertama, surga Firdaus diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan yang kedua, surga adalah tempat tinggal di akhirat yang sangat luas, yang penuh dengan kenikmatan. Sedangkan yang ketiga, seluruh nikmat tidak bisa kita catat. Yang keempat, semakin tinggi ilmu manusia, maka ia akan semakin menyadari betapa luasnya ketidaktahuan yang ada pada dirinya. Sedangkan yang kelima adalah, mengharap surga haruslah dengan amal soleh. Yang keenam, nikmat yang paling tinggi di dalam surga ketika kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.